Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat sempol ayam crispy ekonomis dengan hasil yang banyak. Ini rasanya enak banget ya, tepungnya yang krenyes-krenyes awet ditambah dengan pentol ayamnya yang kenyal, bikin menu cemilan ini cepet banget ludesnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 500 gram es batu serut. Ini sekalian Master giling di sini ya. Selanjutnya 200 gram daging ayam setengah beku. Kemudian satu siung bawang putih halus, giling sampai lembut. Jika sudah, selanjutnya masukkan satu butir putih telur. Selanjutnya masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, kemudian 85 gram tepung kanji. Selanjutnya satu sendok makan kecap manis, kemudian giling kembali hingga tercampur rata ya. Nah, jika sudah, selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Jika sudah, selanjutnya rebus air hingga mendidih, kemudian kecilkan api hingga paling kecil. Kemudian siapkan tusuk sate secukupnya. Ini Master balik bagian runcingnya ya. Kemudian masukkan tusuk sate, dorong ke dalam plastik, kemudian pencet adonan sambil ditarik ke belakang ya. Selanjutnya rebus hingga mengapung, kemudian angkat dan sisihkan. Ini jadi 63 tusuk. Baik, selanjutnya buat adonan tepung crispy-nya. Siapkan gelas, masukkan 3 sendok makan tepung beras, kemudian tepung terigu, tepung kanji, lalu tepung maizena. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan peres masako ayam, kemudian garam, lada bubuk, lalu masukkan air, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Baik, selanjutnya siapkan penggorengan, tunggu hingga minyaknya panas, selanjutnya goreng sempol dengan adonan basahnya. Ini Master potong tusuknya ya, biar muat banyak. Selanjutnya goreng hingga matang, kemudian angkat dan sisihkan. Baik, selanjutnya sempol ayam crispy-nya sudah bisa dinikmati. Ini kriuk-kriuk banget ya tepungnya. Selanjutnya sajikan sesuai dengan selera saja. Bisa pakai bumbu tabur aneka rasa. Ini Master pakai bumbu rasa balado ya dari Antaka. Kemudian bisa juga dengan cocolan saus, bisa saus kacang ataupun saus sambal pedas. Cocok banget buat stok cemilan di rumah, bisa juga buat ide jualan yang laris manis ya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!